Pertemuan kita pada malam ini insya-Allah kita nak membaca hadis yang ketujuh yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana sama-sama insya-Allah kita bacakan hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan mana kita membaca hadis Nabi ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. An Abi Ruqayyah, baca sama-sama tuan-tuan. Tamimi ibni Uwaisi Ad-Dari anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Uwais Ad-Dari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ad-dinun nasihah, agama itu merupakan nasihat. Liman, bagi siapa? Maka para sahabat tanya, untuk siapa nasihat itu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, walillahi, lillah, kepada bagi Allah Subhanahu wa taala, walikitabihi, kepada kitabnya, walirasulihi, bagi rasulnya, wali aimmatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan juga masyarakat seluruhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni kita biasa dengar menceritakan kisah perihal Dajjal. Perihal Dajjal insya-Allah. Dan di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang kemudian memeluk agama Islam. Sebelum ini dia berasal daripada agama Nasrani Kristian, kemudian memeluk agama Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Memeluk agama Islam ke-9 Hijrah dan dia menetap di kota Madinah, dan dia di antara orang-orang Nasrani yang mendalami sebelum itu kitab-kitab yang disebutkan kitab Injil ataupun daripada agama Kristian. Salah seorang yang kuat tahajudnya. Dan apabila dia bertahajud, seringkali Tamim Ad-Dari ni suka membaca ayat Quran, dan apabila sampai pada kalimah am hasiballadhina ishtarahul sayyiati an naj'ala lahum kalladhina amanu wa amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, maka Tamim Ad-Dari menangis teresak-esak. Apa maksud ayat dia? Patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan mereka sama ada hidup ataupun dalam keadaan mereka telah mati. Buruk sungguh sangkaan mereka, buruk sungguh apa yang mereka hukumkan tersebut. Apabila sampai pada ayat ini menangis Tamim Ad-Dari. Baiklah, kita tengok sedikit sebanyak tentang keistimewaan hadis ini. Sebelum ini kita bincangkan pada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyah. Setengah ulama dia menyebut 1/3 daripada agama ini terkandung dalam hadis yang pertama. Yang kedua disambungkan tentang hadis yang berkaitan tentang rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan serta tanda-tanda kiamat, disebutkan sebagai 1/3 juga. Pada pertemuan yang lepas kita bincangkan hadis tentang halal dan haram dan sebagainya, menyebut 1/3 agama juga. Sedangkan hadis ini merupakan hadis yang mulia, maka setengah ulama sebut
hadis ini mencakupi seluruh kehidupan seluruh agama itu sendiri. Seluruh agama ini berkisar berkaitan tentang nasihat. Hadis yang pendek ini yang dinamakan sebagai jawami'ul kalam, ungkapan yang pendek, padat dan juga penuh dengan penuh dengan intipati yang cukup hebat. Baiklah, kita tengok satu per satu. Hadis ini disebut tentang pertama yang pertama disebut ad-dinun nasihat. Din, din apa tuan-tuan? Din merupakan disebutkan cara hidup. Cara hidup kita mencakupi seluruh kehidupan kita, baik bermula daripada bangun pagi sehingga melelapkan mata kembali, baik dari segi ibadat kita, muamalat kita dan sebagainya, ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala, cara hidup Islam. An-nasihah, kebiasaannya ulama mengkaji tentang keistimewaan kalimah-kalimah dalam Al-Quranul Karim. Kenapa kalimah dalam Al-Quranul Karim ini al-mu'jiz, bermu'jizat? Contohnya wal-asri, demi masa. Wal-duha, kenapa Allah menggunakan kalimah sumpah-sumpah dengan sesuatu benda makhluk dia? Kerana ada keistimewaan pada kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Jarang sekali ulama bahasa ataupun mengkaji tentang keistimewaan yang terdapat pada hadis-hadis Nabi. Pemilihan bahasa pada hadis-hadis Nabi. Kenapa? Berkemungkinan hadis ini diriwayatkan berdasarkan makna. Berdasarkan makna. Tidak direct terus satu persatu perkataan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum berdasarkan makna tersebut. Jadi para ulama jarang membahaskan tentang keistimewaan bahasa yang digunakan dalam hadis. Tetapi dalam hadis ini kalimah yang digunakan cukup istimewa. Ad-dinun nasihah, agama ini merupakan nasihah. Nasihatnya pun tuan, bahasa Inggeris disebut advice. Tu. Advice lah. Kalau apa ni bahasa Melayu, nasihat lah. Dan bahasa Melayu ni diambil juga kalimah bahasa Arab. Nasihatnya sekadar kita berpesan-pesan pada perkara baik itu, sekadar itu saja. Kita tak ada bahasa yang nak menerangkan tentang makna nasihat yang cukup luas tersebut. Apa maksud nasihat? Nasihat ini diambil daripada di antara kalau kita Arab sebut an-nasahatul asala, membersihkan madu. Madu ni kita ambil daripada sarang dia, dia ada sarang dia. Jadi kita kena bersihkan. Bersihkan dahulu daripada benda-benda yang apa ni, daripada madu tu, sarang dia, anak-anak lebah dan sebagainya, bersihkan untuk kita dapat apa? Madu yang baik. Madu yang baik. Yang telah disaring dan sebagainya. Ataupun nasahar rajul saubah, seorang lelaki menjahit pakaian dia. Membersih, membetulkan pakaian dia. Untuk apa? Supaya dilihat elok. Maka setengah ulama sebut nasihat ini bermaksud mensucikan sesuatu benda. Kita nak sucikan sesuatu benda daripada apa? Perkara yang tidak baik, perkara yang buruk dan sebagainya. Kita nak yang lebih berkualiti. Sebab itu sebut iradatul khair ala man suhi lahu. Berkehendak kebaikan kepada orang yang kita nak bagi nasihat tu. Kita nak berkehendak iradatul khair. Nasihat ni kita nak benda yang baik. Benda yang baik. Sebab itu ad-dinun nasihat, agama ini dia nakkan sesuatu perkara kebaikan. Manusia apabila dia nak membetulkan sebuah masyarakat, maka mereka akan memikirkan satu kaedah untuk membetulkan masyarakat mereka. Maka diimplementkan undang-undang ataupun peraturan. Supaya apa? Supaya manusia ikut roh, ikut acuan, ikut garis panduan yang telah ditetapkan. Langgar garis langgar peraturan ini dan sebagainya, kamu akan menerima akabah ataupun hukuman dan sebagainya.
Hukuman akan mendisiplinkan. Manusia akan memikirkan undang-undang untuk mendisiplinkan masyarakat dan sebagainya. Kadang-kadang peraturan ini sesuai pada satu generasi itu zaman, dan kadang-kadang pula peraturan ini tak sesuai pada satu zaman. Sebagai contoh, kita sebut kita kena memelihara tubuh badan kita. Kita tak boleh sesuka hati nak potong tubuh badan kita dan sebagainya. Tapi kadang-kadang pula setengah perkara kita perlu buang sebahagian daripada tubuh badan kita. Contoh, apabila kena macam mana? Kaki dah buruk dah. Kaedah asal tak boleh nak sesuka hati menginai diri sendiri. Tapi apabila satu mudarat datang, kita nak lebih baik. Kalau tak buang benda yang ada pada diri kita ni, contoh kecil manis, kaki dah memburuk, kita tak buang, maka ia lebih memudaratkan. Maka di situlah diletakkan an-nasihah. Sebab itu agama ini letaklah kepada satu masyarakat yang paling buruk masyarakat itu. Masyarakat yang paling tidak bertamadun, letaklah agama ini, insya-Allah. Dan yakin bahawa masyarakat itu akan dapat dipulihkan dengan kita meletakkan agama, ad-din nasihat, agama ini untuk membetulkan masyarakat yang paling teruk. Ataupun kita tengok satu masyarakat tamadun yang cukup hebat, mereka punya kemajuan, mereka punya high tech teknologi dan sebagainya, tetapi tidak beriman kepada Allah. Kita datang bawa agama, letakkan di sana. Saya ceritakan sebelum ini bagaimana kehebatan orang Jepun dan sebagainya. Dari segi disiplin kehidupan mereka cukup hebat, tetapi tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak agama ini pada satu tamadun, satu masyarakat yang hebat kedudukan mereka, maka agama itu akan membetulkan tamadun tersebut. Kerana itu ulama sebut bahawa hadis ini merupakan hadis yang cukup besar. Hadis yang cukup besar kesannya dan sebagainya. Iradatul khair, berkehendak akan kebaikan. Baiklah. Yang pertama disebutkan sebagai apa? Apabila para sahabat tanya, ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Nasihat untuk apa? Liman qala lillah. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud? Apakah maksud nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ disebutkan sebagai menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lillah. Nasihat untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, sebagai tafsirannya ialah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu tunaikan? Tuan-tuan, Qadi Iyad, minta maaf, Fudail bin Iyad menyebut hak hamba Allah Subhanahu wa taala terbahagi pada dua, al-khauf wal hub, rasa takut dan juga rasa cinta. Orang yang takut kepada manusia, dia akan buat perkara baik di depan manusia. Contoh bos, kena takut pada bos kita, kita akan buat yang terbaik depan bos kita. Berkemungkinan bila bos kita tak ada, kita akan cuai dalam pekerjaan kita. Tapi orang yang kasih kepada kekasih dia, dia akan buat kepada kekasihnya sebaik mungkin, walaupun kekasihnya membalas satu perkara yang buruk pada dia. Kekasih dia mengenakan satu perkara yang menyakitkan diri dia, tapi dia sebabkan hub, kecintaan dia kepada kekasih dia, dia sanggup buat apa saja. Ini dalam kehidupan manusia. Tetapi memadai apabila kita takut kepada Allah SWT, lain martabat dia dengan Allah SWT. Kita takut kepada Allah SWT menghalang kita melakukan perkara maksiat dan dosa. Memadai bagi orang awam dan sebagainya. Tapi yang lebih hebat ialah cinta kita kepada Allah SWT. Sebab tu Fudail bin Iyad kata apa? Hak yang lebih hebat ialah kita cinta kepada Allah SWT. Sebab itu sengah dia katakan syair Imam Syafi'i yang kita selalu baca, ila sulai apa, aku tidak mampu masuk ke syurgamu, tapi aku tidak mampu menahan siksaan api nerakamu. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lillah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tunaikan? Yang pertama, beriman kepada Allah. Kita sebagai orang Islam, kita perlu meletakkan keimanan merupakan paksi dalam kehidupan kita. Menanam betul-betul ikatan akidah tepat terhebat dalam tubuh badan kita, dalam jiwa kita. Sebab tu disebut akidah asas kehidupan. Bila orang beriman kepada Allah, dia akan menatijahkan hamba ini akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melaksanakan perintah Allah, akan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disebutkan sebelum ini, apa pun kaedah kita nak membetulkan masyarakat ialah kita kembalikan masyarakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila masyarakat itu beriman, terpatri iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada bawah. Daripada diri dia sendiri, masuk dalam keluarga, suami isteri akan melaksanakan tanggungjawab kepada isteri. Suami akan melaksanakan tanggungjawab kepada isteri. Isteri akan melaksanakan tanggungjawab kepada suami dengan sebaik mungkin. Kenapa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita tarbiah dengan keimanan. Walau dekat mana pun mereka akan pergi, mereka akan tetap menunaikan solat. Kenapa? Keimanan mereka telah terpatri. Ini kita tengok bagaimana masalah sosial, bagaimana kebejatan sosial dan sebagainya. Remaja yang cukup parah hari ini. Dalam keadaan remaja yang cukup parah, tuan-tuan, kita pergi di sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, kita lihat bagaimana anak-anak kita ini, akhlak mereka cukup teruk. Kenapa? Tiada asas akidah yang cukup mantap. Kita hantarlah di mana-mana camp ataupun pusat pemulihan dan sebagainya. Kalau kita tidak asuh mereka ini dengan keimanan kepada Allah, maka perkara ini tidak akan selesai. Sebab itu saya pernah bersama dengan kementerian untuk bersama dengan anak-anak ataupun pelajar-pelajar sekolah yang terlibat dengan dadah. Bermula daripada tahun 6. Tahun 6 masuk sekolah menengah, tingkatan 4 jadi tokan dadah. Tingkatan 4 jadi tokan dadah, pengedar dadah. Pot-pot yang cukup hebat, Kampung Medan. Di Hulu Langat dan sebagainya, berapa tempat lah dia sebutkan mereka ini. Kita buat camp. Bagus kaedah kaunseling. Kita tidak nafikan kaedah kaunseling. Tapi bila saya masuk, kita sebut anak-anak ni jiwa mereka kosong. Mereka mencari ketenangan dengan apa? Berkawan. Dengan apa? Ambil dadah supaya berkhayal. Bila khayal, mereka tidak memikirkan masalah. Mereka hilang fikiran masalah dekat rumah mereka, rumah sempit, dalam keadaan yang tidak selesa, dalam keadaan mak ayah yang tidak tentu balik keluar dan sebagainya. Mereka ambil benda-benda ini yang mengkhayalkan mereka, menghilangkan seketika masalah yang mereka rasa. Saya sebut, jiwa mereka kosong. Dan main kekosongan ini mereka isi dengan perkara yang tidak baik. Maka mulai sekiranya kita betulkan mereka ini dengan kita betulkan dalam jiwa mereka. Termasuk kita betulkan apa? Solat mereka, uduk mereka. Tuan, tingkat tempat saya suruh ambil uduk. Sengaja kita tak nak ajar dia ambil uduk. Saya nak tengok tingkat tempat dia boleh ambil uduk, tak boleh uduk. Dia basuh tangan. Dia tengok saya tengok dia. Basuh tangan. Kemudian dia apa? Dia basuh kaki dulu. Dia basuh kepala dulu. Last sekali surrender. Kata, ustaz, saya tak tahu. Ada tempat. Tuduh. Tak kira mana wajib lagi. As-salatu imaduddin. Solat ni tiang agama. Kalaulah wuduk tak boleh, bagaimana pula dengan solat dan sebagainya? Kenapa mereka tak solat? Mereka rasa tak perlu bersolat. Kenapa aku bersolat? Tak perlu bersolat. Kenapa aku perlu solat? Sebab apa? Tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipis man. Tersebut. Kita sebut bagaimana kita nak mengatasi hujan-hujan dan sebagainya pada mereka. Mudah-mudahan
dengan kita meletakkan, installkan apa ni, pasak keimanan ini, maka inilah akan menjadi wall ataupun apa ni, penghalang kepada perkara-perkara yang tidak baik ini. Baiklah. Iman kepada Allah, asas keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, dengan menindakkan sekutu baginya. Hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menindakkan sekutu baginya. Kita menafikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi perkataan, dari segi perbuatan, dari segi etikat dan kepercayaan kita. Kita kena jelas. Sebab itu kita ada sunnah wal jamaah, tuan. Kita kena pegang sungguh-sungguh dengan akidah ada sunnah wal jamaah. Masuk pengajian-pengajian akidah, supaya pengajian-pengajian yang membicarakan tentang akidah dan sebagainya, supaya apa? Kita mengenal sifat-sifat Allah, kita mengenal nama-nama Allah, kita mengenal af'an-af'an Allah dan sebagainya. Sebab itu sungai ulama sebut awaluddin ma'rifat Allah, awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat semua ini, kembali nasihat ini kepada diri kita sendiri. Bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hadis ni sebut ad-dinu nasiha liman lillah, kepada Allah. Allah Subhanahu Taala tidak bukan kita nak nasihat Allah Subhanahu Taala, tapi nasihat lillah ini ialah kembali pada diri kita sendiri. Kita tunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya ialah untuk kita melihat kembali bagaimana hak kita telah tunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia sebut wali kitabih, iaitu hak kita yang perlu kita tunaikan kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bagaimana kita nak menunaikan hak kita kepada Allah, kepada kitab Allah? Yang pertama, kita meyakini Al-Quran ini merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asal yang pertama, kita kena yakin apa yang Allah, yang terdapat dalam Al-Quran bermula daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, ini kalamullah, merupakan kata-kata Allah al-mu'jiz, yang bermu'jizat. Kita sebut alif lam mim, zalikal kitab la raiba fih, ini merupakan kitab Allah yang tidak ada keraguan. Kita kena yakin Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita meletakkan keyakinan bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini dalam Al-Quran ini merupakan daripada Allah, maka di situ akan melahirkan keimanan bahawa apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, kewajipan kita untuk melaksanakan perkara tersebut. Sebab apa datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, hak kita terhadap kitab Allah ialah kita beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Yang ketiga ialah kita menyampaikan. Yang pertama, kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita beramal dengan apa perintah, larangan dan sebagainya Allah SWT sebut dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kita sampaikan apa mesej-mesej ataupun pesanan-pesanan daripada Allah SWT ini kepada seluruh ummah, kepada seluruh masyarakat. Supaya apa? Supaya mereka dapat mengenal erti hidayah dan sebagainya. Bila saat kita diuji, apabila sebut tentang ad-din nasihah wal kitabih ni, kita akan diuji saat apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran bertentangan dengan kemahuan dan kehendak diri kita. Kita nak begini tapi Al-Quran kita begini, maka di situ kita perlu meletakkan keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran telah sebutkan ini hukum-hukum yang perlu kita ikut. Kita rasa rasa tidak sesuai lah dalam keadaan sekarang ni. Rasa tidak boleh lah. Di situ kita kena meletakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Yang ketiga, wali rasulihi, kepada rasul-rasulnya. Bagaimana hak kita kepada rasul? Hak kita kepada rasul ialah yang pertama, membenarkan risalah yang dibawa oleh kepada rasul-rasul ridwanullah alaihim ajmain. Kita kena beriman dengan rasul-rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada kita. Rasul ni siapa, tuan-tuan?
Rasul ini lelaki pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kena yang tekad, kita yakin. Lelaki pilihan Allah, dia pilihan Allah. Bukan dapat tabligh daripada sultan tak. Bukan dapat endorsement daripada Perdana Menteri tak. Ha, lantikan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melantik rasul-rasul ini. Lelaki pilihan Allah. Ha, bukan pilihan manusia. Ha, apabila Allah SWT pilih dia sebagai rasul, ha, sebagai utusan dia, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul yang terdahulu. 25 orang rasul yang wajib kita percaya, bermula daripada Nabi Adam hingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Dalam 25 orang rasul itu, 5 yang dipilih sebagai ulul azmi. Ha? Yang paling banyak menerima cubaan, ujian dan sebagainya. Siapa dia tuan? Apa? Ibrahim. Ha? Dua? Ha, ingat tak? Ha? Nabi Nuh. Nabi Musa. Ha? Ha? Nabi Daud. Nabi Daud tak berapa cepat. Ha? Nabi Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ni kena tahu ni. Ha. Ha, ke depan tanya, tak dapat kena denda. Ha, Nabi Ulul Azmi yang paling banyak terima ujian dan cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Ini rasul-rasul ini. Ha? Kita tengok sejarah Nabi Musa. Ha, hebat. Ha, daripada sebelum lahir lagi dia terima ujian. Belum lahir lagi bila Firaun dapat mimpi bahawa dia akan ditentang oleh seorang budak dalam kalangan Bani Israel, maka Firaun pun jumpa nujum empat belalang dia, tanya apa tafsir mimpi. Maka ahli nujum negara sebut akan ada budak dalam kalangan Bani Israel akan menentang kamu wahai Firaun. Firaun pun terbuat press conference tuan-tuan. Yuzabbihuna abna'ahu wa yastahyuna nisa'ahu. Buat press conference. Panggil media dan sebagainya sebut. Bunuh anak-anak lelaki dalam kalangan mereka dan biarkan anak-anak perempuan dalam mereka itu bunuh. Alhamdulillah Allah SWT selamatkan Nabi Allah Musa. Kemudian diilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk melemparkan Nabi Musa ni ke dalam sungai Nil. Alhamdulillah tuan, saya pernah naik cruise ke sungai Nil ni. Wah, sungai dia panjang. Dia merentasi 9 buah negara. Sungai suci terhadap 3 buah agama. Kristian, Yahudi, orang Islam. 9 buah negara. Dan syarat dengan sejarah. Mula dia sungai Nil ni di Uganda. Dia punya tasik dia mula dari Uganda. Baiklah. Dan sungai Nil pernah kering. Pernah kering pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan hebat Umar ni, dia nak memecah kepercayaan khurafat. Orang Arab ketika itu kata sungai Nil ni kering ni sebab apa? Dia nak akan korban. Macam kita cerita lancang kuning. Nak pergi tu kena korban kan. Perempuan mengandung. Tu sungai Nil pun nak korban juga kata. Dengan semulih perempuan sunti ataupun anak dara. Saya nak omak tak ayah. Saya nak tulis surat pada sungai Nil. Kalau kamu mengalih kerana Allah, kamu teguhlah mengalih. Karamah saya nak omak tuan-tuan. Baiklah. Nabi Musa, Nabi Isa. Hebat. Ujian Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh yang panjang waktu berdakwah dia. Tapi orang yang beriman pada Nabi Nuh, anak dan isteri sekali tidak beriman. Ana ujian pada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim, Khalilullah, yang dilemparkan di dalam api dan sebagainya. Hebat ujian mereka. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita membenarkan risalah Nabi sallallahu Nabi risalah para nabi radhiyallahu alaihim ajmain. Mengimani seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda. Kita beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kamu 2 wasiat, pegang sungguh-sungguh Al-Quran dan sunnahku. Ini pegang sungguh-sungguh tuan-tuan. Dan Nabi sebut, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya bila mana kita berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah.
dan juga meneruskan perjuangan pada Rasul Ridwanullah alaihim ajmain. Kita beriman, kemudian kita amalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang paling besar ialah kita meneruskan meneruskan perjuangan yang menjadi mata rantai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan risalah ataupun menjadi pendukung-pendukung dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, menyambung risalah kenabian ini. Bawa pegang-pegang membawa menyambung panji-panji ini oleh rasul-rasul ini untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, sebarkan dakwah dan sebagainya. Yang seterusnya, wali aimmatul muslimin, kepada pemimpin-pemimpin orang muslimin, iaitu nasihat kepada pemimpin-pemimpin muslimin. Bagaimana kita nasihat pemimpin kita ni? Dengan membantu mereka menyatakan kebenaran, mentaati mereka apabila dengan perkara benar. Nasihat kepada mereka pada perkara yang benar. Nasihat bagaimana? Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi Alim sebut, bantulah saudara kamu yang zalim dan juga dizalimi. Kadang-kadang kita dizalimi. Nabi sebut, bantulah orang yang dizalimi dan juga zalim. Para sahabat kata, kami makruf, orang yang kena zalim kita boleh bantu mereka. Bantu mereka, pertahankan mereka. Tapi bagaimana nak membantu orang-orang yang zalim? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, qala ta'khus fawqa yaday. Ambil apa yang ada kat tangan mereka. Maksudnya tuan-tuan, kita perlu mentaati dan menasihatkan a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kita. Sebab itu, setengah ulama sebut, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna afdalal jihadi kalimatul haq inda sultan ja'il. Sebaik-baik seafdal-afdal jihad ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Setengah ulama sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah inda, di sisi. Maksudnya kita pergi dekat nasihat. Bukan Nabi sebut ala. Ala sultan jail. Mana kita naik di mimbar atau sebut sekian sekian sekian. Menjatuhkan aib dia tak. Sebab itu ni adab kita dengan para pemimpin dan sebagainya. Kita dalam apa ni, amalan demokrasi. Amalan demokrasi, bagaimana kita nak menasihat pemimpin kita dengan kita menyatakan perkara-perkara penyelewengan yang telah dibuat, telah dilakukan. Bukan kita menyatakan perkara peribadi. Ini penting. Jangan kita mencelup perkara peribadi. Kita sebut kesalahan-kesalahan yang melibatkan hak umum, hak orang lain. Kita sebut, dia telah ambil gini, telah buat penyelewengan sekian-sekian, dia buat, sebut. Supaya apa? Supaya orang lain jelas. Terdepan akan datang, kita tak pilih dia dah. Tak pilih dia. Sebab kita mengamalkan kaedah demokrasi. Kalau dulu kita boleh, khilafah kita pergi nasihat dia boleh. Indah, di sisi kita nasihat dia. Tapi kat saat ini, kita menggunakan amalan demokrasi, kita sebut perkara-perkara yang merosakkan umum. Bukan kita mencela peribadi orang tersebut. Dan nasihat paling baik ialah kepada pemimpin ini 5 tahun sekali. Itu nasihat. Nasihat 5 tahun sekali. Dia tengok baik, kita nasihat. Ini aku nasihat ni, tak pilih dah. Pilih tu apa sebut? Khus fauqa yadayhi. Ambil apa kat tangan dia. Kalau kuasa tangan dia, kita ambil. Bukan maksud kita rampas kuasa dia, tapi kita tak bagi lah. Kita tak bagi dah cross kita pada dia. 5 tahun akan datang. Wallahu a'lam. Baiklah, seterusnya yang terakhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ammatihim, dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Bagaimana kita nak menasihati, melaksanakan amalan menasihati ni kepada immatil muslim, kepada masyarakat awam dan sebagainya, dengan kita menyatakan, dengan menyebut tentang perkara-perkara kebaikan kepada mereka, menyatakan, menjelaskan kebenaran kepada masyarakat kita. Kita ajar mereka perkara yang benar.
Kita ajar mereka memperbetulkan ibadah mereka. Kita ajarkan mereka perkara-perkara yang membantu mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajar pada mereka perkara-perkara yang mengelakkan mereka pada perkara-perkara yang boleh menghumban diri mereka ini ke lembah kebinasaan. Ini kita nasihat kepada masyarakat kita. Dia sebut perkara-perkara yang disebutkan sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Sebut perkara kebaikan dan mencegah kepada keburukan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesimpulannya, marilah sama-sama kita menghayati hadis yang mula ini dalam kehidupan kita. Dan apa yang paling penting ialah kita tahu bahawa agama Islam yang kita cintai ini tegak di atas paksi yang disebutkan saling nasihat menasihati, yang semestinya ada dalam setiap individu kita. Islam ni tertegak dengan apa? Dengan budaya saling nasihat menasihati. Dan perlu ada dalam kehidupan kita, saling untuk kita memperbaiki diri kita dan juga masyarakat kita. Kita perlu tanamkan diri kita ambil tahu orang lain. Orang Melayu kata apa? Jangan apa? Tepikan orang apa? Jangan jaga tepikan orang. Kita kena jaga tepikan orang. Orang Muslim kena jaga. Tanggungjawab kita kena jaga orang Islam. Sebab tu Nabi sebut tidak beriman orang itu kalau jiran dia dalam keadaan sendu atau sendawa, gembira atau tidak. Kena tahu jiran kita. Kawan kita dah tergelincir dan rasa kita nasihat dia. Tak apalah, dia bukan aku. Tak apalah, nak buat pesta arak kat sana. Bukan dia buat kat Section 27. Yang buat dekat Kelang. Tak apa, bukan kita pergi pun, orang sana yang pergi. Tuan-tuan, ada saling usul nasihat menasihati. Mungkin saya tak betul. Ada orang nasihat pada saya. Mungkin tuan-tuan nak betul. Kita saling nasihat menasihati. Baiklah, nasihat wajib dilakukan sesuai yang mungkin. Seorang itu hendaklah sentiasa memberi nasihat menegur saudaranya dalam keadaan baik dan sentiasa menjaga maruah saudara-saudaranya. Sebagaimana dalam Al-Quran akan disebut wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan berpesan-pesan kamu ke arah kebenaran dan berpesan-pesan kamu ke arah kesabaran. Jadi mudah-mudahan dengan hadis yang pendek ini kita balik dengan satu azam yang baru, tekad yang baru, cuba untuk sentiasa dalam diri kita budaya untuk saling menasihati. Hidupkan budaya saling menasihati ini. Kenapa? Dia akan memberi kebaikan kepada seluruh kehidupan kita. Sebab Allah Nabi sebut ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Seluruh kehidupan ni, cara hidup ni, cara kehidupan kita nasihat. Nasihat. Nasihat yang baik. Sebab apa? Iradul khair. Nasihat ini berkehendak akan kebaikan pada kita. Dan kadang-kadang orang tak suka nasihat ni. Sebab nasihat ni akan menyakitkan hati. Sebab itu kita letak meletakkan diri kita dalam keadaan sentiasa berlapang diri. Berlapang diri, berjiwa besar dan sebagainya, memberi dan juga menerima nasihat. Ada orang yang mudah memberi nasihat tapi sukar untuk menerima nasihat. Sebab itu kita kena letak diri kita sebagai orang yang sentiasa apa? Berjiwa besar. Memandang sesuatu dengan pandangan yang positif dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita daripada hadis Nabi yang mulia ini. Seterusnya akan memotivasikan kita menjadi insan yang lebih baik dan memberi peringatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk disandarkan kepada diri kita ini. Moga-moga kita mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.